Ya, di sini kita akan membahas mengenai AC yang kurang dingin, anginnya kurang keras. Oke, kemungkinan di sini filternya sudah kotor, perlu dicuci filter yang ada di bawah laci. Oke, sebelumnya di subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke, cara membuka filter. Ini filter wajib dibersihkan ya. Apalagi sekarang musim virus corona itu berbahaya. Nah, laci dibuka dulu. Ini klip, ada klip di sini. Pelan-pelan. Ya, simak video saya ini. Dilepas, tutup laci ini dulu. Ya. Kita taruh dulu. Nah, filter ada di kotak kecil ini ya. Di nyelip dia. Nah, di sini filter. Kita buka tutup itu pelan-pelan. Itu ditekan. Dia akan lepas. Buka tutupnya itu dulu. Iya, buka itu dulu ya, pelan-pelan. Oke, sudah kelihatan filternya. Diperhatikan ya, nanti waktu masangnya biar seperti itu. Diperhatikan waktu bukanya. Nah, ini debu. Filter ini kotor sekali. Banyak virus di sini. Kemungkinan virus corona ada di situ. Segitu kotornya. Rutin dibersihkan mungkin ya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali ya, tergantung pemakaian. Apalagi Anda yang kerja online, itu sangat berbahaya sekali. Nah, ini sediakan air bersih, gunakan sabun pencuci piring, apa saja boleh, tergantung yang ada di rumah ya. Tidak harus merek itu, yang penting ada sabun cuci saja. Ya. Air bersih dikasih sabun cuci. Filter ini kita masukkan. Ya, kita kocok-kocok. Nah, itu kelihatan airnya sangat kotor sekali. Berarti memang filter ini sangat kotor sekali. Betapa banyaknya virus yang nyangkut di situ. Nah, ini membersihkan filter AC Agia Ayla, mungkin Avanza, Xenia, sama itu. Dibersihkan dulu, dicuci dulu, jangan di ini ya, jangan disikat ya, nanti hancur dia. Atau kalau sudah keadaannya sudah rusak, beli aja yang begitu, banyak di toko, diganti dia, murah kok. Nah, sekarang ambilkan air bersih ya, boleh diperas sedikit. Sekarang cuci dengan air bersih. Ya, yang kotor-kotor juga bisa dicuci kok. Sekalian membersihkan. Nanti dibilas dengan air bersih ya. Nah, itu airnya kotor sekali itu. Luar biasa. Mungkin ada 4 bulan sebelum membersihkan filter itu. Kita ganti airnya. Kita cari air yang bersih. Terus kita bilas lagi ya. Ini membersihkan filter udara Agia Ayla, supaya tidak ada virus corona di situ, sangat berbahaya sekali. Dibilas dengan air bersih. Setelah bersih diperas, keras saja seperti biasa, jangan keras-keras ya, nanti hancur dia. Oke, kita jemur ya. Setelah begini kita jemur dia sampai dia kering.
Jangan disikat, nanti hancur. Karena itu halus, bahannya halus sekali itu. Kalau seumpama itu hancur ya, ganti aja itu ya. Itu ada tulisan up ya, nanti itu menghadap ke atas ya. Jangan terbalik. Ada tulisan up. Itu yang menghadap ke atas nanti ya. Ya, kita bilas lagi mungkin biar lebih bersih dia. Kita carikan air bersih biar tidak ada air, tidak kotor ya, debu-debu itu supaya hilang dari sana. Demikian. Sampai bersih supaya tidak ada virus. Bayangkan itu yang Anda hirup setiap saat. Kalau Anda bekerja online, taksi online ya, ini khususnya buat taksi online yang sering ganti-ganti penumpang, betapa banyaknya virus di situ. Terutama sekarang virus corona lagi mewabah, sangat mengerikan. Oke, kita jemur ya. Kita jemur dulu. Itu sudah kelihatan bersih sekali ya. Oke, kita sekarang jemur. Jemur sampai dia kering. Paling jemur 15 menit, 30 menit, tergantung cuaca di rumah Anda seperti apa gitu ya. Ini sudah kering, kita pasang kembali ya, jangan terbalik. Itu ada tulisan up, balik, terbalik itu ya. Ntar nanti kita balik, bukan begitu masangnya, terbalik ya. Saya sempat salah pasang itu. Oke, kita balik. Jangan seperti itu masangnya ya. Kita balik. Kalau seperti itu tidak masuk dia ke rumahnya. Pasangnya seperti ini. Nah, itu sudah saya balik seperti semula lagi ya. Itu pinggiran yang keras di pinggir ya, yang pinggir ada tepinya dia. Nah, itu di pinggir supaya dia masuk ke rumahnya. Nanti pasang penutupnya, hati-hati di ujung sebelah kanan itu ada kancingan dua, itu diperhatikan, nanti ada lubang di situ. Pelan-pelan saja. Ini Anda bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Apabila AC Agya Ayla Anda kurang dingin, ini solusinya. Solusi membersihkan filter AC. Nah, itu masukkan biar masuk dia. Nah, sekarang ini tinggal ditekan. Nah, tinggal ditekan seperti itu. Sekarang pasang lacinya ya. Nah, di laci ini ada dua cantolan kiri. Ini yang kiri, nanti dipasang di sebelah kiri di situ. Yang kanan dipasang di sebelah kanan. Ya, tinggal masukkan itu dulu. Masukkan, setelah masuk angkat saja laci itu, otomatis dia akan masuk ke rumahnya. Jangan dipaksa ya, karena itu plastik. Nah, itu tekan. Yang ini ada pengancing, ada kaitan, ada cantolan, itu ditekan supaya masuk. Pelan-pelan aja. Tekan yang halus. Ditekuk sedikit, ditekan.
Ya, sudah beres. Nah, sudah beres itu lacinya. Gampang sekali ini. Anda bisa kerjakan sendiri di rumah, membersihkan AC Agia Ayla. Membersihkan filter AC Agia Ayla. Oke, kita coba. Nyalakan mesin dulu. Nyalakan AC-nya. Nah, sekarang ada perbedaannya, dingin sekali. Air hembusan anginnya segar. Tidak seperti sebelumnya itu banyak debu, banyak bakteri, banyak virus di situ. Pekerjaan kita hari ini sudah selesai. Oke, jangan lupa didukung terus channel saya ya. Nantikan tutorial yang berikutnya dari saya. Ini hasilnya sudah dingin sekali. Hanya butuh waktu 30 menit sudah selesai semuanya. Terima kasih.